Hai, assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak unboxing barang-barang camping. Sebenarnya saya pergi ke outdoor dekat Tropicana Aman. Okay, barang pertama. Nampak. Okay, peruyuk. Saya suka sebab dia besar. Yang lama punya periuk camping dia yang basic, yang kecil je kan. Okay, yang ini kalau lawa kan, besar kan. Okay, jom kita buka satu-satu. Yang ni brand apa ya? Sekejap. Nobana. Okay, Nobana Pot Family 4-in-1. Okay, harga dia RM189. Okay, tapi dia berbaloi lah. Memang dia agak mahal. Okay, barang yang pertama, piuknya, itemnya. Besar kan? Okay, memegang dia ni sekejap ya. Ni pusingkan aja. See? Okay, dia boleh buka dengan ni lah, attach. Senang. Cantik kan color kaki? Lawa kan? Okay, ni item dia. Dia 4-in-1. Okay, barang kedua. Secure plastik. Semua berplastik. Okay, ceret. Ni besar punya. Okay, cantik. Saya suka. Okay, sempat. Semua ketat baru tu. Cantik kan? Cantik kan? Okay, ni yang kedua. Yang ketiga ni koyok. Nampak? Dia besar. Yang lama punya periuk yang besar ni. Okay, dia ada satu lagi yang paling besar. Besar kan? Okay, beza tak? Yang ni dengan ni besar kan? Okay, okay, satu, dua, mana tadi, tiga, okey, empat. Yang ni pen dia. Pen dia pun besar. Besar. Okey. Okey. Itu item yang pertama, periuk Nobana tajuk dia. Tajuk dia periuk Nobana 4-in-1. Okey, color kaki RM189. Okey. Alright. Okey, yang lupa pula nak tunjuk. Dia ada sekali dengan dia punya penutup. Okey. Okey, nampak. Cantiklah, I like color dia lawa. Okey. Habis item pertama. Yang kedua. Saya beli ni. Ini. Ini sebenarnya saya, kita orang ada problem masa last camping dekat Kuala Lumpur. Sebab kita memang tak ada spare apa, stove kan, portable stove. Kita orang punya gas ada problem, tak boleh nyala. Okay, so kita ada standby satu lagi stove, portable stove ya, untuk camping. Okay, kali ni dia ada, dia ada posh dia. Okay, keluarkan. Dia macam ni. Dah macam biasa orang, kalau korang nampak orang pergi hiking kan, dia orang akan bawa yang macam ni lah. Senang. Okay, saya pilih yang ni sebab dia ada satu lagi jenis, tak silap saya. Yang kecil kan, dia kecil boleh compact. Tapi saya pilih ni sebab dia ada, ni ada ni. Okay, yang ni untuk halang angin. Senang. Oh,
So sini letak gas. Okay. Yang ini harga dia mana yang mana? RM29. Okay, RM29. Sebenarnya nak beli lain, tapi ternampak yang ni lawa. Suami saya lah dia nampak ni lawa. Benda apa tu? Beli lagi tu. Tapi dia cantik kalau kakis. Nampak? Okay. Kalau kakis, harga dia RM129. Tapi dia kalau biru. Okay. Compact kan? Okay, yang ni dengan yang ni compact. Okay, so tak ada makan banyak ruang. Macam ni je. Cantik kan? Okay. Macam ni lah dalam dia. Nampak kan dia punya. Alah, sekejap saya tunjuk eh. Yang ni dia boleh guna yang macam ni. Yang ni nampak tak? Yang ni ni api dia kalau biru. Okay. Ini boleh guna yang kan ada gas yang besar sikit tu kan. Tapi kalau nak guna gas yang biasa yang jual ke DIY tu, kita kena beli additional macam ni. Ini attach kali dengan dekat sini. Okay, nampak? Attach kali macam ni. Okay. Habis ketat, baru attach gas. Macam tu lah. Dan lepas tu dia kena ada starter macam ni. Macam ni lah. Nanti saya tunjuk ada video yang MK punya staff. Dia ada demo. Okay, nanti tengok lah. Okay. Saya suka ni sebab dia compact. Kan? Saya harap bila kuali yang pan tu kan, nak grill tu agak dia tak lari lah. Macam tu. Cantik kan? Memang suka lah ni, love. Biasa boleh kan? Tapi kalau gas ni memang susah nak cari lah. So kalau nak guna gas yang macam tadi tu, abang guna ni. Okay. Tinggal skru ni. Oh macam tu eh? Okay. Alright. Kalau pakai yang ni tak payah ni lah. Kena tak buka ni lah. Alright. Thank you. Okay. Barang seterusnya ini cup untuk kita makan nasi ke. Okay. Dan ni saya beli silver saja, kalau silver ini harga dia RM9.50. Okay. Jadi dua. Okay. Dia solid. Macam ni rupanya. Okay, ada tulis black door. Okay, kat dalam dia dah siap-siap macam ni. Okay, cantik lah. It's very organized. Sembilan pertama ni di Bopal. Di sini kita ada Sultan Al-Fatah. Al-Fatah sebab berjaya membesarkan kerajaan Hindu Majapahit. Kita tak ada lampu. Sana ada Al-Fatah. Dan zaman dia kurun kemas. Satu lagi item. Ini magnet hook. Sekejap saya buka. Macam ni roper dia. Okay. Itu saja. Okay, jangan lupa. Kita jumpa di next video. Okay, bye. Assalamualaikum.